kalau apa dalam praktek bekerjanya hukum itu kan ada istilahnya ya ada beberapa studi ya, misalnya judicial behavior. Judicial behavior itu tidak hanya bicara peradilan. Maaf, tidak hanya bicara pengadilan tapi proses peradilan, judicial behavior. Mungkin pernah mendengar kata-kata hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu kan sebenarnya di dalam teorinya yang dikembangkan oleh Adrian Bednar sebagai diferensiasi ya di dalam bekerjanya hukum. Nah, kasus-kasus diferensiasi ini di dalam bekerjanya hukum itu jamak terjadi di Indonesia. Nah, problemnya adalah ketika kita tahu jamak, mestinya kan pengambil kebijakan hari ini itu menganggap ini sebagai problem dasar konstitusionalisme Indonesia. Harusnya tangguh dong, pemerintah itu menyelamatkan negeri ini sebagai bagian dari proses bernegara hukum, mandatnya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Nah, sayangnya bernegara hukum kita itu kan masih karakter diskriminatif, represif, dan bahkan kerap terjadi manipulasi di dalam proses penegakannya, dan ini sungguh hanya mewarisi cara-cara yang tidak akan membentuk peradaban hukum untuk Indonesia yang lebih baik. Ini justru menjauh dari mandat dan cita-cita konstitusi negara kita. Ya, saya mendengar kedutaan besar Jerman datang ke markas FPI dan kemudian kedutaan besar Jerman juga mendapat peringatan dari Kementerian Luar Negeri di Indonesia ya, dan itu sudah dipanggil juga. Sebenarnya peran Jerman memang posisinya cukup kuat ya di Eropa. Nah, bagaimana menghubungkan perkembangan politik itu dengan penegakan hukum di Indonesia? Kalau saya masih menaruh harapan bagaimana penegakan hukum di negeri sendiri ini bisa berjalan lebih baik. Saya masih percaya upaya dan integritas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Saya masih menaruh harapan dari bekerjanya para komisioner yang hari ini mencoba berjuang untuk memastikan keadilan bagi publik, ya, terutama tidak bisa dibenarkan adanya penembakan terhadap 6 orang Laskar FPI atas dasar apapun, extrajudicial killings itu dilarang, ya. Nah, peristiwa ini sebenarnya bukan peristiwa pertama karena sudah ada sejumlah peristiwa extrajudicial killings, terutama di Papua kalau kita menyebut, yang terjadi terus-menerus dan berulang kali, dan tidak ada pertanggungjawaban. Ya, jadi ini juga menjadi poin penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah hari ini. Kalau memang punya komitmen politik hukum yang kuat, maka seharusnya satu, impunitas itu harus diakhiri. Yang kedua, dukung penuh upaya-upaya lebih maju terhadap proses penegakan hukum, terutama kasus-kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat masa lalu yang sebenarnya tidak pernah tuntas. Dan yang ketiga, hentikan akrobatik politik ya, yang saya kira itu hanya aksesori politik saja. Ketika kita tahu bahwa penegakan hukum itu memang hari ini kita menyaksikan Polri berupaya mengungkap kasus itu, tetapi kemudian ada catatan-catatan yang berbeda atau berseberangan yang disampaikan oleh FPI dan juga ternyata disampaikan oleh Komnas HAM. Maka kalau kepedulian dan komitmen itu ada, seharusnya upaya penegakan hukum ini harus tidak biasa.
harus lebih. Artinya saya setuju dengan gagasan untuk mendorong TGPF misalnya, tim gabungan pencari fakta. Kenapa? Karena proses yang terjadi ini kan di tangan polisi dan kemudian upaya pengungkapannya juga kepolisian. Dan tentu karena di sini yang menembak adalah institusi Polri, maka untuk mengimbangi informasi dan pencarian fakta supaya lebih berintegritas, maka TGPF itu harus dibentuk itu oleh Presiden. Sebagaimana kita tahu kasus terbunuhnya Pendeta Yeremia. Kenapa kasus seperti ini harus memerlukan TGPF? Karena agar pengungkapannya itu lebih bisa paripurna. Dan Presiden harusnya bisa melakukan itu dengan cepat dan tangkas ya, dalam rangka memastikan tidak ada silang pendapat di publik gitu, atau mengingkari fakta-fakta yang seharusnya terjadi. Nggak bisa bicara normatif saja, karena Presiden adalah wakil yang ditunjuk oleh rakyat melalui politik representasi pemilu untuk menegaskan kewajibannya sesuai mandat pasal 28I ayat 4, di mana upaya perlindungan pemenuhan hak asasi manusia itu tanggung jawab negara, utamanya pemerintah. Jadi Presiden harus hadir itu.